Mahkom di tindak lanjuti. Nah, jika seperti ini ya teman-teman, kalian ketikkan seperti ini saja, kemudian teman-teman kirim ke pihak Instagramnya ya. Oke, kita kirim seperti ini ya. Nah, di sini ya, di sini sudah sukses ya, di sini sudah. Halo teman-teman, balik lagi ya di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi untuk teman-teman semua bagaimana cara kita login di Instagram jika kita lupa password pada akun Instagram kita. Semisal nih, teman-teman sudah lupa akun emailnya atau bahkan nomor teleponnya sudah tidak aktif lagi. Nah, di sini saya punya solusinya ya untuk teman-teman semua. Silakan simak video ini. Dan semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang mengatasi masalah tersebut. Nah, oke, tapi sebelum kita lanjut ya, buat teman-teman semua yang baru temukan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa loncengnya diaktifkan agar setiap video yang saya upload teman-teman bisa mendapatkan secara gratis. Ya, oke teman-teman, di sini langsung saja ya, kita langsung praktekkan ya cara mengatasi jika teman-teman lupa password Instagram dan bahkan juga sudah tidak aktif dengan nomor telepon atau bahkan emailnya. Nah, oke. Yang pertama teman-teman harus lakukan ya, misalkan seperti ini ya. Seperti ini. Misalkan di sini saya punya akun Instagram ya. Saya login di Instagram saya. Nah, oke. Misalkan di sini saya punya akun Instagram yang saya sudah lupa passwordnya ya. Evan Techno seperti ini. Oke. Ini ya, seperti ini kelihatan ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini ya Evan Techno. Nah, ini saya sudah lupa passwordnya dan saya sudah tidak ingat lagi saya pakai password apa. Dan di sini juga saya tidak ada tautkan email atau bahkan nomor telepon ya di sini. Nah, caranya di sini teman-teman klik yang pojok tiga atas di sini. Kemudian di bawah kita salin URL profil ya di sini. Oke, ini tautan disalin sudah selesai. Sekarang kita kembali ke perangkat kita ya, ke akun semula kita, ini dia. Nah, kemudian di sini teman-teman masuk di Google Chrome ya di sini. Teman, saya akan pilih Google Chrome, ini dia ya. Google Chrome. Nah, kemudian teman-teman ketikkan saja di Google Chrome kalian ya. Itu Instagram ini ya, Instagram web. Ya, Instagram web ya, kita pilih Instagram web. Nah, sebelum kita login menggunakan Instagram web di sini, kita ubah dulu ya di sini ke tampilan desktop di sini, situs desktop kita checklist di sini supaya nantinya pada saat kita membuka Instagramnya dia tidak langsung diredirect ke aplikasinya, tapi kita buka di Google Chrome-nya atau di webnya. Nah, kemudian di sini kita perbesar dulu ya, kita zoom. Nah, kita login di sini ya. Kenapa kita login di webnya? Karena kalau di webnya kita lebih puas atau lebih leluasa ya. Nah, di bawah tampilannya ya teman-teman. Kita pilih Google Chrome ya, bukan aplikasi ini ya. Kita pilih Google Chrome. Oke, sudah. Google Chrome, oke. Seperti ini. Nah, kenapa kita di web? Nah, karena kita di web itu kita lebih leluasa untuk ini ya, lebih puas untuk setting ya. Jika ada masalah, masuk di bantuan. Beda dengan aplikasi ya teman-teman, kalau di aplikasinya itu tidak ada sama sekali ya, kita hanya mentok di pengguna saja sebagai user Instagram. Nah, setelah sampai di sini kita klik lupa kata sandi ya, kita klik lupa kata sandi. Oke, yang tadi kita salin kita tempelkan di sini seperti ini, tempel. Oke, ini kan ada banyak kode seperti ini, kode kemudian ada nama Instagram. Kode ini kita hapus dulu ya, seperti ini kita hapus dulu. Kita hapus seperti ini. Oke, kita stop sampai di nama user username Instagram kita ya. Kemudian di sini di samanya juga yang pas dekat seperti ini. .com-nya kita hapus juga sampai di sana. Nah, oke. Jadi sisa ini ya, teman-teman. Sisa seperti ini. Oke. Kalau misalkan ya, ini kita klik di sini ya, kita kirim tautannya, kita klik seperti ini. Kalau misalkan kita ingat nomor telepon atau bahkan email kita klik di sini ya, kirim untuk tautan. Setelah kita klik tadi teman-teman,
kita klik kirim tautan. Nah, di sini kan ada beberapa pusat bantuan ya, kita pilih ya di sini. Saya tidak bisa login, kemudian memulihkan kata sandi, apa yang harus dilakukan, ya, juga nama pengguna Instagram Anda. Kemudian di sini tautan email reset kata sandi dari Instagram tidak berfungsi dan seperti biasa. Kemudian mengatasi masalah email, emailnya Instagram sudah diubah. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman, misalkan akun emailnya yang terdaftar di Instagramnya itu sudah tidak aktif atau sudah diubah ya, atau bahkan nomor teleponnya. Nah, kita klik di sini saja ya. Kita klik mengatasi masalah email, kita klik di sini. Oke, kita baca dulu ketentuannya seperti ini. Kita scroll ya, kita scroll, teman-teman baca. Nah, kalau teman-teman sudah membaca di sini, nah karena misalkan seperti ini, misalkan email kalian diretas atau bahkan akun kalian diretas, nah cara untuk mengatasi itu, di sini kan ada keterangan apakah ini membantu. Nah, kita jawab tidak ya, jawab tidak. Nah, informasi terus di bawah ini ada masalah ya, atau muncul pertanyaannya. Informasinya membingungkan, kemudian yang kedua solusinya tidak berhasil, kemudian yang ketiga saya tidak menyukai produk atau kebijakan, kemudian empat lainnya. Nah, kita klik solusinya tidak berhasil karena misalkan kita mencoba ya di atas, di sini sudah ada penjelasan, namun kita mencoba namun tidak berhasil. Jadi di sini kita klik solusinya tidak berhasil. Nah, sekarang di sini kita klik optional atau kirim pesannya, teman-teman, seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, saya memiliki akun Instagram atas dengan username Evantekno. Saat ini saya tidak bisa akses dikarenakan lupa password dan email yang saya tautkan atau daftar sudah tergantikan. Mohon ditindak lanjuti. Nah, jika seperti ini ya teman-teman, kalian ketikkan seperti ini saja, kemudian teman-teman kirim ke pihak Instagramnya ya. Oke, kita kirim seperti ini ya. Nah, di sini ya, di sini sudah sukses ya, di sini sudah ada informasi bahwa terima kasih masukan Anda membantu menyempurnakan jawaban ini untuk semua orang. Nah, nantinya teman-teman akan mendapatkan informasi dari pihak Instagramnya ya, melalui apakah nomor telepon kalian atau melalui akun kalian yang kalian daftarkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jika seperti ini, sekarang teman-teman bisa saja ya untuk misalkan seperti ini ya, teman-teman juga tadi pada saat teman-teman ketik pesan untuk ke pihak Instagramnya, kalian bisa juga mencantumkan email kalian untuk terima inboxnya seperti itu teman-teman. Dari pihak Instagramnya, kalian bisa mencantumkan di situ email yang nantinya akan dikirimkan informasi terkait dengan akun kalian, teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu dia cara untuk mengembalikan akun kalian yang lupa password dan bahkan juga akun email kalian atau bahkan nomor telepon kalian sudah tidak terhubung di akun tersebut, teman-teman. Silakan kirim pesan ke pihak Instagram, nanti pihak Instagram akan melakukan review terhadap akun kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya dan salam tutorial.